sini teman-teman. Balik di ini ya. Nih. Balik di sini. Nih. Ini plusnya ke main, mainnya ke plus. Untuk yang CLA, yang punya CLA ini kan sudah punya CBS. Sekarang nyoba CLA ya apa? Karakter, karakter. Deka Fahinda. Sengaja Ekan, kami di kole Deka Tlagadito karena kepentingan. Serenagi Tanggui, panggilan Deka Fahinda. Sengaja kami di kole Deka Tlagadito karena kepentingan. Sengaja Tok, berita panggilan Deka Fahinda, Ajoda Yeswani. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimbi Official ya. Kali ini di Desa Sumber Salam, lokasinya agak jauh dari rumah teman-teman. Cuma 5 menit sudah nyampe di lokasi ini ya. Soundnya masih adik saya ini, yang satu tim, satu grup, satu majelis dengan saya. Punyanya Mas Ubay ini. Kali ini perdana itu box CLA ini tuh ya. Kali ini perdana box CLA teman-teman, itu masih baru, jadi baru jadi langsung dibuat live ini ya. Kali ini ngejob di acara apa ini ya, acara selapanan atau walimatul akikoh, acaranya nanti malam teman-teman. Dan kebetulan hiburannya tak lagi macan balak ya katanya, itu sudah datang ya. Tapi saya enggak mau konten macan-macan aja, enggak. Saya tetap konten sound teman-teman. Jadi untuk soundnya ini sudah ready ya. Loadingnya tadi pagi nih teman-teman. Ya, saya akan review lengkap ya. Untuk namanya tak lagi kita konfirmasi sama Mas Ubay. Soalnya mulai dulu kota ganti nama ini teman-teman. Ya. Jadi untuk subwoofer 2 sub kali ini atau 3 box, satu box CLA-nya ini double, kemudian di bawahnya ini single teman-teman. Ini CBS. Untuk sub sudah 18-an ya. Sudah 18 in teman-teman. Jadi masuk kategori minimalis ini, minimalis teman-teman. Ini ya. Kalau yang ini dua speaker CBS, speakernya pakai Postek yang voice coil 3 in. Kalau yang ini Postek yang tipe berapa nggak tahu teman-teman. Lupa ya. Pokok yang coil 3 in ini ya. Kalau yang ini Prodigy. Prodigy itu produk Sinar Baja ya. Kalau yang ini Prodigy 18 in, coilnya 4 teman-teman. Ini yang baru teman-teman, CLA-nya baru. Teksturannya kayak nat keramik tapi dipasangi pasir kayak ini ya. Ini kalau dipegang sakit tangan ini teman-teman. Terlalu kasar ini. Ya, ini yang baru. Kemudian low-nya 15 in, ini ya low-nya. ACR 15400, 15500 ini. Pokok low ada 4 speaker ya. Middle-an 12 in itu double 2 box, berarti 4 speaker. Untuk speakernya yang biasa ACR, cuma modifikasi, teman-teman. Modifikasi magnet 15 in. Untuk ring-nya 12-an ya. Tweeter akustik 2. Jadi soundnya ini sudah main 4-way ya. 4-way system, high, mid, low, dan subwoofer. Oh iya teman-teman, katanya ini untuk output CLA ini dibalik teman-teman. Saya dari belakang ya. Ini CBS dan CLA-nya satu output ya, satu output tapi beda power. Tadi sempat cancel ya. Sempat cancel kalau enggak dibalik pasenya. Kemudian coba apa ya, coba dibalik pas yang CLA ini katanya dibalik. Jadi minnya ke plus, plusnya ke min. Dibalik di sini teman-teman.
balik di ini ya. Nih. Balik di sini. Nih. Ini plusnya ke min, minnya ke plus untuk yang CLA. Jadi pas enggak cancel suaranya, teman-teman. Kemudian untuk power full umbro. Untuk yang paling atas ini 10 ampere. Ini stereo, middle dan tweeternya. Untuk middle 6 mic, untuk tweeter Safari 4 set Sunken ini per channel. Di bawahnya ini 10 ampere, ini stereo. Sama Sunken 4 set per channel, 6 mic juga. Cuma ini dipakai satu potensi saja, teman-teman, ini ya. Tapi ini stereo. Jadi untuk lo main 4 ohm, untuk middlean 2 ohm, tweeter 4 ohm. Kemudian yang ini 20 ampere untuk subwoofer ini mono, 6 set Sunken SOCL 504 di TEF ini. Paling bawah sendiri untuk CLA 15 ampere untuk ngindel 18 ini nih, kurang kayaknya ini ya. Cuma tak lagi kita buktikan dengan suara tentunya ya. 6 set sama untuk kitnya SOCL 506 ini yang dibalik. Kita ke operator ya. Operator ada di sana. Oh iya, ntar dieselnya saya selipkan aja ya. Untuk speknya ntar lagi kita tanya ke Mas Ubay spek diesel, soalnya perdana ini pakai diesel. Diesel yang berapa, Dek? Kayaknya yang sebelum kami, Mas, soalnya sewa. Oh, nyewa sampean. Kirain sudah punya diesel ini. Acara berapa hari ini? Satu hari. Satu hari. Loading kapan? Tadi apa kemarin? Tadi pagi loading. Gerakan dulu. Ya, untuk apa CLA itu? Gak kurang apa untuk power, Dek? Gak kurang gede. Sih kurang, tapi ya cuma adanya segitu. Adanya ya. Jadi 15 ampere ya. Tuh teman-teman, itu baru langsung dibawa ngejob kali ini. Gimana, Dek, menurut sampean? Sebelum punya CLA ini kan sudah punya CBS. Sekarang nyoba CLA ya apa? Karakter, karakter. Jedupnya ada, terus blurnya juga ada. Kalau CBS? CBS itu gler. Jeduk kurang ya? Jeduk kurang. Oh. Jadi setelah ditambah CLA, jeduknya nambah. Sama-sama dapat juga ya. Rendahnya berarti di CBS, jeduknya CLA itu ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Untuk kristikan sudah apa ya? Dijelaskan sendiri barusan yang 10.000. Ya. Kemudian untuk mixer upgrade juga. Oh ya, nama apa, Dek? Tetap yang dulu, Mas, Acan Audio. Tetap Acan setia ini. Untuk operator di sini, teman-teman. Crossover pakai 2 ini, Dek. Crossover pakai 2. Crossover pakai 2 ini. 234 XL untuk apa ini? Untuk hike-nya, Mas. Oh, untuk tweeter. Ya, tweeter. Black speeder? Black speeder untuk subwoofer. Lo sama mid. Mid subwoofer ya. Oh. Kenapa pakai, kok enggak pakai satu crossover saja? Bengkai itu satu, Mas. Oh, tweeternya yang ini mati. Oh. Itu ya, teman-teman. Karena mati jadi pakai DBX 234 XL ya. Equalizer Primson ini. Kemudian crossover, bo crossover. Mixer asli, teman-teman. Super Mix 602. Oke. Okay. Terus selanjutnya kita request lagu sama Mas Uba ini. Untuk membuktikan suaranya ini. Dua sub warning yell di ruangan terbuka ini ya. Kita dengarkan suaranya bagaimana. Acan Audio.
Oke, teman-teman, seperti itu ya karakter suaranya. Sound bocil ini, sound bocah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.